Zoom. Kembali lagi kita ada ini ya botol botol botanya gensera botanya gensera botol generasi pertama tinggal saya time. Tinggal bapak ya di seluruh women for time tinggal bapak ya botol yang konsisten tetap botol selama 3 tahun sedih sih gue wan ya lebih gimana? Lebih lama sih lama banget kan 4 jam sekarang ada isoma ya ada isomanya. Dalam ada apa sih yang berbeda gitu? Kan gue gak nonton nih. Ini paruh waktu satu ya? Iya, ada break. Ada breaknya gimana? Ya udah kita break, kita nanti jam 6.45 kita masuk lagi. Kursinya dijagain gak sih? Enggak, jadi kalau kita keluar, kursi yang gak kita taruh bareng apa ya pasti udah diambil orang, gitu aja. Jadi gak digalain ya? Enggak. Diambil kursinya ya? Iya, sebenernya kalau orang satu berdiambil. Nah, makanya harus taruh tas, kayak jaket atau apa. Apa sih yang beda dari tim J biasanya? Tadi banyak ya ada. Terus nanti yang pasti yang kayak paling seru tuh tim J bawa Amin. Oh iya. Yeah. Seru banget. Terus apalagi ada beberapa lagu baru sih, tapi saya juga kurang apa juga judulnya gitu. Ngomong banyak sih lagu-lagu itu. Si Amino yang paling menarik siapa membernya jadi apa? Oh, Veranda. Jadi Veranda jadi jerapah dan yang pasti osis saya jadi zebra. Oh, okay. Siapa osisnya by the way? Gaida. Oh, timnya Gaida. Jadi tadi kira-kira berapa lagu sih? Baru satu. Oh, baru satu berapa tadi ya? Apa deh? Belasan enggak? Ada belasan. Ada belasan. Lumayan ya. Lumayan. Untuk ukuran 150.000 worth it enggak kira-kira separuh ini? Kalau untuk sejauh ini menurut saya worth it gitu. Yang lain itu juga nanti bakal ada lagu-lagu lagi dan denger-denger sih bakal ada 30-an lagu yang bakal dinyanyiin gitu. Jadi makanya ya kayaknya kalau 150.000 untuk semua itu boleh. Ini 4 jam itu ada isomanya, ada isoma. Kalau isomanya itu jadi 5 jam. Mulai jam 4 sampai jam 6. Jam 7 masuk lagi. Sampai jam 9 subhanallah. Jadi worth it sih untuk 150.000. Kira-kira berapa lagu? Berapa ya? Banyak banget. 30 ada kira-kira. Ada kayak 30-an ada sih. Berarti lebih baik dari sungguh-sungguh yang kemarin ya. Dengar-dengar lagunya yang dibawain tuh ada yang nggak pernah kita dengar sebelumnya ya? Ada beberapa lagu baru yang judulnya masih bingung gue, judulnya apaan. Terus yang ngebawain lagu tim-tim lain, Tim K gitu. Tim K dibawain nggak? Tim K bawain apa? Dibawain apa? Virgin Love. Oke, terus? Terus Moro Garu. Terus? Sama Ole itu sama. Wah, gimana ya? Tim J bawain Ole. Bawain Moro Garu? Jawab. Nggak bisa. Moro Garu depan kan? Tanda. Cundri bro. Oh, ini sama. Veranda jerapa. Oke, Panda siapa? Pandanya? Gua lupa. Bagus. Karena Panda yang Amin itu. Ke... Shinji Rareta ada dong? Ada. Siapa yang bawa? Kinal Veranda. Oh, the famous two ya. Famous Kinal. Fenomenal. Kinal Veranda. Iya. Itu sweet banget sih. Karena? Diakhiri dengan sweet. Karena mereka pelukan berdua. Oh. Pelukan doang? Mesti ngeliatnya sweet. Oke. Lagu Gen 3 ada yang dibawain gak? Ada. Apaan tuh? Iwake Maybe. Oke. Okay. Sama Wing Wasangkai. Dengernya ada yang manis kayak permen-permen itu. Langsung sama Candy. Wah mantap. Siapa ya Pak? Itu siapa? Oh Haruka. Haruka. Rahel sama Ayana. Sama Ayana? Ayana bawain Candy. Bawain Candy. Aduh. Kalian Siti gak ngajak-ngajak gue. Justru biar gak ada lo, kita syuting berdua doang. Jadi ini ada yang telat. Iya. Bos kita ada yang telat. Katanya sih datang jam berapa tadi? Kata mau jam 2:30 datang lo. gue jam 1 nyampe sini. Jam 2:30 datang gue nonton. Highlight member lu siapa, Bang? Highlight member Veranda. Apa? Veranda. Oke. Tunggu. Veranda kita tahu kan masih dia. Terus Selagi.
tadi siapa tadi yang paling highlight? Veranda. Tapi tadi di line paling banyak mesti sama highlight tadi lagu yang dibawain berdua doang tuh Skandalus di Iko. Oh, siapa yang bawain? Yang bawain JJ sama Sandy. Oh, skandal ya. Dengan penuh skandal dia bawain. Ya. Udah 5 menit ayo langsung. 5 menit. Kesimpulan. Oh, ini apa, nih. Apa? Ada Jiro featuring apa? Duet sama Veranda. No shit. Serius lo? Heeh. Jadi Jiro pakai Veranda. Jiro pakai jas putih, celana putih, pakai fedora. Waduh. Dan itu dan di sampai high touch gua high touch sama Jiro juga. Serius lo? Ada Jiro high touch. Jadi itu lagu apa yang lagunya Harunya Nama Kita Gawa? Ya itu, ya Harunya Kita Gawa itu. Apa Utari Wadeki Keke. Nah, ya. Ada liriknya mereka habis makan bubur jadi sedikit bau kaldu ayam. Apa kalau masalah aja ada monolognya gitu kan? Iya ada monolognya. Kayak habis kayak lagi ditembak gitu lah. Oke. Jiro? Nembak siapa Veranda? Veranda. Tapi setelah lagu itu ada MC. Oke. Jadi gimana Veranda emang suka sama Jiro? Enggak lah. Oh my god. Karena abis nonton nih, sungguh-sungguh banget kayaknya. Iya nonton. Emang ikutin tim J. Emang cuma hamba J. Wow. Keras bro. Oke. Jadi untuk ukuran 150.000 worth it nggak? Bang. Kenapa tuh? Bisa kayak nonton dua show gitu. Terus apalagi banyak lagu-lagu yang nggak pernah dibawain sebelumnya sama tim. Ada yang itu nggak? Highlight lo lagu apa? Yang paling menarik nih lagu. Candy. Karena kan gue tuh Techland gitu. Gue itu kan permen kecil dan lagu Candy tuh kayak lagu gue banget. Posisi siapa nih dia? Posisi Dika. Dika, tadi menarik Dika. Bang, menarik. Dika tadi dia apa? Cucu. Lucu. Oke. Ya. Oke. Jadi, overall gimana? Keren banget. Gak bisa diekspresiin. Asik. Ya, kecoy. Tim J di acara ini gimana? Jadi agak-agak males itu lagi ya. Kalau ada lainnya di reshuffle kali. Iya, mungkin Dika jadi center. Oh, saya tidak melihat kalau Dika jadi kayaknya ya. Kamu tidak objektif ya. Enggak, cuma lucu semua. Lucu lah. Jadi apa lu puas lah ya nonton ini? Aku jadi pengen nonton sih. Oh, enggak nonton. Oh iya. Pengumuman juga, pengumuman ada sensuraku BNT 25 sampai 26 April. Ada 2 hari? 2 hari. Jadi BNT tinggal tanggal 22 besok, 25 sama 26. Oke. Tadi kan gua turun nih, terus di TV, dia pakai sepuku yang lama ya? Iya, dia pakai sepuku putih merah. Itu bukannya aku serang lagi. Itu apa? Party. Ya Lora Kidul. Itu FX F3 saya ingat banget itu F3. Saya mulai handshake di situ tuh, Pak. F3. Itu Bapak udah jadi fotografer ya? Videografer malah. Iya, lihat videonya tuh kalau lo tarik. Diam-diam itu yang mana berarti? Itu waktu MPP yang masih segede A5 ya? Segede, iya. Iya, gede. Oh, gue punya. Yang pakai. Masih muat baju. Metetet. Udah gue duit kapan kata-kata metetet keluar nih? Metetet semua. Bisa jadi ini ya, apa namanya? Nostalgia lah ya. Nostalgia. Gue benar-benar dibawa ke 3 tahun yang lalu. Oh my god, gue merinding. Oh, kenapa lagi? Bisa ada milestone-nya sama ini ya. Gue high touch dengan mereka pakai sepuku kayak gitu. Oh my god. Apalagi ini ada Jiro. Ada Jiro. Dulu, enggak lu pernah cerita dulu sempat malah boleh foto ya? Dulu boleh foto. Waktu high touch ya? Iya. Oke, yaudah. Oh sama ini pengumuman satu lagi. Teatris baru. Oh. Teatris baru Teater No Megami. Itu siapa? Itu SKI. SKI itu. Artinya Dewi Teater. SKI itu masalah. Ya itu. Ya enggak sih, SKI sekarang lagi bawain semua ya. Oke, kayak JKT mau jadi SKI banget nih. Tim T juga bawain SKI. Mungkin emang dari karakternya sama kali ya. Pas. Dia kita bedingnya kayaknya agak ini ya, agak sedikit menyesek ya. Menyesek, gak nonton ya. Payah, gue lupa apply. Dia gak apply. Dia kagak niat. Ya udah sih kalau gitu. Kan. Yaudah. Selanjutnya kalau ada sungguh-sungguh, boleh. Boleh kita nonton lagi. Boleh, kayak
kita udah melupakan semangat selalu ikut show yang tidak lazim ya. Kayak zaman dulu kita kejar, kita harus membangkitkan lagi semangat kita. Show gini masih mending bayar. Dulu ingat gak sih kita tuh mau ikut show aja harus beli hand dryer. Iya yes. Betul. Oh. Iya, itu kan nomor 3. Gue gak nonton. Iya. Iya gak sih? Malu gak? Enggak sih, hand dryernya jadi buat siapa? Catokan. Buat malu. Oh iya, catokan. Yang gambar melodi itu ya. Plus minusnya apa? Plus minusnya. Plusnya tim J udah balik lagi, ada semangatnya sih. Oh, bagus. Udah ada semangatnya. Kalau kemarin kan gue sempat cerita sama anak-anak. Udah mulai kehilangan tempatnya ini. Udah lu punya anak-anak. Terus, next. Kurangnya apa? Minusnya gak ada gue dong. Minusnya apa? Minusnya gak ada yang gue nonton sendirian. Ah, bukan itu. Oh, banyak gitu. Minusnya sedih yang nonton. Enggak, bodo amat. Minusnya apa tuh? Jadinya itu plusnya gak ada lu ya. Minusnya apa sih? Minusnya apa ya? Itu sih tadi. Jiro. Jiro. Enggak. Itu menunjukkan dia sungguh-sungguh. Oke, siap. Tempat duduk gue ditempatin orang ya, oke. Yang tadinya roll 1. Tadinya roll 1. Keduanya jadi belakang. Belajar. Maksudnya sih sistem yang keduanya harusnya dibundi lagi lah. Ya, biar fair ya. Ini istirahat di sofa itu. Mata jadi berantakan ya. Oke. Siap. Subscribe di channel ini. Kita juga ada like, comment, subscribe. Kalau ada apa-apa yang kita salah atau apa, komen aja, hina aja kita, hina. Kalau ada yang ada nonton, kalau ada simpul-simpul lain. Atau ada request kita mau ngebawain apa sih minggu depan, bisa lah gitu kan. Kalau nggak ada event, kan minta kita ngapain sih, boleh loh, boleh request sekarang. Oke, ada Twitter kita di @officialoverforty8, ada di @rotgrimik, dan ada di @torakreatif. Facebook.com/JGT, SoundCloud.com/1148. Ya, Pantun. Dan selama ini bayarnya Pantunnya salah loh selama berapa ini. Jadi gue sama Tommy itu baru aja nge-review episode-episode kita sebelumnya. Okay. Kita lihat episode 1. Ternyata Pantunnya selama ini salah. Benar. Biasanya berlayar jauh dengan sampah dan bertepujian hati kan. Salah pada. Apa tuh? Karena berlayar itu terlalu easy. Oke. Okay. Yang benar dah mendayung jauh dengan sampah untuk bertemu pujian hati. Gimana bukan yang benar untuk begini? Ayo, ya. Dayung sih lebih nikmat.